Majelis Ulama Indonesia menyalurkan infak kemanusiaan untuk membantu rakyat Palestina melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas senilai 23 miliar. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum MUI Pusat Anwar Iskandar kepada Ketua Basnas RI Nur Ahmad dengan turut disaksikan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Hotel Arya Duta, Jakarta. Masalah Palestina ya, yang sekarang dan MUI terus mengambil peran sejak dari bertahun-tahun yang lama memperjuangkan itu, membantu membangun rumah sakit, bantuan-bantuan di Palestina, termasuk sekarang juga terus menghimpun rapat-rapat besar ya. Ya, demo-demo besar juga dalam rangka mendukung. Pada kesempatan tadi, Basnas juga mendapatkan bantuan donasi untuk Palestina yang dikumpulkan oleh Majelis Ulama Indonesia dari beberapa ormas dan LAS sebesar 23 miliar. Dana tersebut sekaligus juga menambah jumlah dana yang sudah terhimpun di Basnas sampai dengan sekarang ini sudah 61 miliar 500 juta lebih. Dalam menyalurkan dana bantuan dari umat, Basnas berkomitmen untuk memegang prinsip 3A, yakni aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI.